Bagaimana sih cara membuka aura wajah agar bersinar dan melancarkan jodohnya serta rezeki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Ya, termasuk supaya rumah tangganya jadi bagus ya. Supaya pasangannya happy, senang melihat wajah Anda. Nah, yang pertama adalah sering berwudu. Ya, kalau dalam Islam orang yang suka berwudu maka cahaya wajahnya akan bersinar. Maka seringlah menjaga wudunya. Nah, dan dilanjutkan sering sholat, ya, rajin sholatnya, sholat lima waktu dan juga sunnah-sunnahnya. Yang kedua, sering membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan membaca kitab-kitab yang untuk menambah ilmu, maka akan membantu memancarkan aura wajah kita. Yang ketiga, banyak tersenyum, ramah, penuh cinta terhadap sesama. Maka Anda akan memancarkan aura wajah yang menyenangkan. Terus yang berikutnya, yang keempat, jangan suka menyalahkan diri sendiri, tapi juga jangan menyalahkan orang lain. Maksudnya apa? Pasrah aja, terima aja apapun yang terjadi, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Terima itu adalah sebagai takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan setelah itu beristighfar dan berdoa minta kepada Allah supaya diselamatkan, supaya diberi nasib yang lebih baik. Terus hal-hal yang perlu dilakukan yang lain adalah banyak bicara dengan orang-orang terdekat dan yang membuat Anda senang dan happy. Dan Anda bisa melakukan sesuatu hal yang menyenangkan. Yang penting halal, tidak maksiat. Ya, apapun yang membuat Anda happy, lakukan. Karena itu memancarkan aura yang positif dalam tubuh Anda dan wajah Anda, dalam hati Anda. Dan itu akan membantu untuk mengakses aura yang positif. Dan yang sesungguhnya sering dilakukan oleh banyak klien saya adalah buka aura. Baik itu buka aura secara langsung maupun buka aura jarak jauh.